Menanamkan karakter pada anak sama halnya dengan menanam sebuah pohon. Dimulai dengan menanam benih terbaik hingga tumbuh menjadi pohon yang kuat dan kokoh. Akar yang kuat menggambarkan akidah yang kokoh, batang pohon sebagai gambaran keterampilan yang baik, daun yang rindang bagaikan pengetahuan yang luas, serta buah yang bagus sebagai hasil dari bentuk sikap dan perilaku anak. Sebuah pohon yang utuh melambangkan kemandirian seorang anak.